Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah dan dikabulkan segala hajat serta dilancarkan segala macam rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan berbagi tentang amalan yang dapat mempercepat datangnya jodoh. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe juga tanda loncengnya agar kamu terus update informasi terbaru dari channel ini. Amalan agar cepat mendapatkan jodoh. Selain memanjatkan doa agar dipercepat datangnya jodoh, kamu juga perlu melakukan beberapa amalan yang bisa mempercepat datangnya jodoh. Jadi, jangan sampai kamu hanya berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. Lantas apa saja amalan yang dapat mempercepat datangnya jodoh? Berikut beberapa amalan yang dapat membantu untuk mempercepat datangnya jodoh. 1. Usahakan untuk sering sholat tahajud di sepertiga malam. Sebab amalan ini akan semakin mendekatkanmu kepada Allah, sehingga doa kita akan lebih cepat untuk dikabulkan. 2. Lakukan sholat hajat. Sholat ini bertujuan agar doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah. 3. Perbaiki sholat 5 waktu. Untuk kamu yang masih sering melewatkan sholat atau melaksanakan sholat di akhir waktu, mulai saat ini sebaiknya perbaiki ibadah yang satu ini. 4. Menjaga wudu. Jangan salah, menjaga wudu itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat membuat wajahmu tetap bersih, berseri, dan tentunya akan enak dipandang. 5. Perbaiki diri dan banyak silaturahmi. Dua hal ini merupakan kunci agar doa yang kamu panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbaiki diri dan memperbanyak silaturahmi, insya Allah, Allah akan memberikan jalan agar jodohmu cepat datang. 6. Berserah diri dan tetap tawakal kepada Allah. Jika semua usaha dan doa sudah kamu panjatkan, maka kini saatnya kamu harus bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan berharap Allah memberikan yang terbaik untukmu. Nah, itulah amalan agar cepat mendapatkan jodoh yang diinginkan. Semoga segala usaha yang telah kamu lakukan dapat membuahkan hasil yang terbaik. Salah satu yang harus kita jaga adalah kualitas sholat-sholat kita, maupun sholat wajib atau sholat sunnah. Semoga dengan kita sudah memperbaiki diri kita, Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kamu yang ingin mendapatkan jodoh, semoga Allah segerakan mendapatkan jodoh dan disegerakan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.